bermula untuk babak yang pertama. Backhand yang tidak menjadi dari Nur Syairah. Maaf, Nur Syahidah. Memberikan mata untuk Nur Fatia Akilah. Menjadikan mata persamaan dua sama. Serve agak tinggi dari Nur Fatia Akilah dari Masak Terengganu. Baik, reflection dari Nur Fatiah. Memberikan mata untuk Masak Terengganu. Mata untuk Terengganu. Serve agak tinggi. Terus out dari ATM. Memberikan mata yang ke-9 untuk Terengganu. Sekali lagi dari Terengganu. Baik, di Terengganu memberikan mata yang ke-12. Serve untuk Terengganu. Serve tinggi yang dibuat oleh Nur Fatiah. Memberikan mata untuk Terengganu.
mata untuk Terengganu. Mata yang keenam. Tidak lepas. Memberikan mata yang pertama untuk ATM. Untuk dekatkan jurang skor untuk kini. Tidak lepas. Menjadikan mata Terengganu 7. Tersasar pula kali ini dari ATM. Terus saja memberikan satu mata untuk Terengganu. Tidak lepas dari ATM, memberikan mata untuk Terengganu, menjadikan mata Terengganu 11, ATM 4. Keluar pula dari ATM. Baik libasan yang dibuat dari Nur Fatihah Akilah. Cari mata yang ke-13. Sasar pula dari Nurul Syahidah. Sekali lagi unforced error dari ATM, memberikan mata untuk Terengganu. Baik smash yang dibuat dari Nur Fatihah untuk mendapatkan mata yang ke-16. Tidak lepas pula. Memberikan mata untuk Angkatan Tentera Malaysia. Baik, kali ini dari Nur Fatihah, satu libasan yang agak kuat
Terlepas pula dari Nur Fathiah. Sekali lagi memberikan mata untuk Nur Syahidah. Menjadikan ATM 7. Sasar pula kali ini dari Nur Syahidah. Terengganu hampir menamatkan set yang kedua. Match point untuk Nur Fathiah Aqilah. Kemenangan untuk set yang kedua. Sekaligus memenangi. Sekaligus kemenangan berpihak kepada Masak Terengganu untuk kategori Women Single. Jadikan mata keseluruhan Masak Terengganu 1. Seterusnya beralih untuk kategori yang seterusnya adalah kategori perseorangan lelaki. Di antara Muhammad Arifin bin Mat Zakaria dari Angkatan Tentera Malaysia. Menentang Nur Syawal bin Mat Desa dari Masak Terengganu. Kategori kali ini Angkatan Tentera Malaysia haruslah membuat sesuatu untuk mendapatkan mata persamaan keseluruhan.